Dari pulau paling selatan di Indonesia, alat musik ini berasal. Bunyinya yang merdu dan menyentuh batin menjadi ciri khas. Asal-muasal alat musik ini menurut banyak tokoh adat di Pulau Rote telah dikenali sejak Rote menjadi bagian dari daerah kerajaan. Menurut sejarah, musik Sasando sudah ada di sekitar abad 13, di mana kala itu Portugis masuk ke Indonesia. Sasando berasal dari kata sandu yang artinya bergetar. Berdasarkan legenda, Sasando dibuat atau ditemukan oleh Pupu Seroba atau Nunu Foe, atau yang kemudian diberi gelar oleh Raja Ndana Nunu Hitu, yang juga adalah pemusik Sasando dari Pulau Rote. Menurut banyak versi, ada beberapa versi, tapi salah satu versi yang dapat merupakan versi yang populer di Rote ialah penemunya bernama Pupu Seroba. Pupu Seroba ini hidup pada abad ke-13 Masehi. Kemudian pada abad 17 datanglah Sangguana dan temannya. Mereka berlayar dan terdampar di Pulau Dana. Di sana ia menumpang tinggal di rumah Nunu Hitu, dan seiring jalannya waktu kemudian ia jatuh cinta kepada anak putri Raja Dana. Karena hubungan mereka dilarang oleh Raja Dana, maka Sangguana pun lari dengan membawa Sasando bersama temannya, tetapi kemudian dibunuh oleh sang raja. Pupu Seroba atau Nunu Hitu melalui suatu inspirasi dengan menyaksikan seekor laba-laba besar yang sedang membuat sarang dan mengeluarkan suara. Pupu Seroba mencoba mencukil lidi-lidi dari setangkai daun gewang yang mentah, lalu diberi ganjalan, bahasa Rote senda. Ia memotong sepelepa daun gewang, bahasa di sini gewang, barangkali gebang. Lalu dia ambil satu tangkai dan dia cungkil lidinya. Ada beberapa lidi yang dia cungkil. Terus dia alas dengan kayu sepotong, bahasa di sini bilang sesenak. Lalu dia petik, ternyata ada bunyi. Proses membuat sasando dimulai dari pengambilan daun lontar. Daun lontar ini dipetik dari atas pohon lontar dan kemudian dijemur hingga setengah kering selama satu hari. Setelah itu daun lontar dilipat hingga membentuk sebuah haik. Haik ini kemudian dibersihkan dan dicat politur. Setelah itu masuk ke proses menaruh bambu ke dalam haik. Ini haiknya. Haik sudah jadi? Iya. Dapat tiga? Iya. Sudah, nanti baru tahan di sini ya. Nanti Tivan bikin lagi ya. Iya. Bikin tambah dua atau tiga gitu ya. Iya. Oke, makasih ya. Iya. Kemudian ide ini berkembang, lalu diambilnya seruas bambu dan disayat atau dicungkil kulitnya, lalu diberi senar yang menyerupai benang laba-laba. Kemudian memasang senda atau sesenak dan dipetik. Ternyata hasilnya lebih bagus daripada benang yang dibuat dari daun gewang mentah. Perkembangan ini terus-menerus berlanjut sampai akhirnya dipasangkan bambu dan haik. Kebetulan sebelum adanya sesandu, orang Rote sudah kenal gong. Gong itu terdiri dari 7 nada. Lalu dia usahakan sehingga disediakan bunyi-bunyi yang dia dapat pada batang bambu itu. Dia timbul pada batang bambu itu disediakan dengan bunyi gong. Akhirnya timbullah sesandu. Layaknya manusia yang lahir, hidup, berkembang dan mati, begitulah seni di mata orang Rote. Mereka terus berusaha agar seni musik tradisional Sasando dapat terus berkembang dan tetap ada di hati masyarakat.
Mulai awal tahun 1980, sasando mengalami kemajuan dan perkembangan yang pesat, layaknya manusia yang berevolusi. Sasando dewasa ini mengalami perkembangan yang cukup pesat, mulai dari sasando masih berbentuk box, kemudian sasando dengan hike yang terbuat dari daun lontar, hingga sasando elektrik atau tanpa hike. Hal ini merupakan suatu terobosan baru untuk menyempurnakan sasando yang hanya dapat menjangkau range nada tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, komunitas ensemble atau grup sasando dipimpin oleh seorang pemimpin grup. Terdapat dua jenis sasando, yaitu sasando biola dan sasando gong, di mana sasando dimainkan untuk mengiringi nyanyian, tarian, hiburan untuk raja ataupun dengan tabuhan tambur. Sedangkan di Pulau Sabu, dua buah sasando dimainkan bersamaan dengan iringan vokal, tetapi tanpa tambur. Dengan bentuknya dan bahan bakunya yang sederhana itu, tak aneh jika warga Australia dan Portugis tiap berkunjung ke Nusa Tenggara Timur selalu membawa pulang sasando sebagai oleh-oleh. Alat musik itu kemudian menjadi alat musik kebanggaan di negerinya. Sasando lotekia, maka susun tali hitu. Tali hitu, lalu anak mulai berkembang, lalu abu mandat ke sio. Lalu karena sio, ala lakat ditutup meko, sehingga meko sio sampai sekarang ini. Meko sio sampai sekarang ini. Lalu kemudian ala mete sasando ya, lebih tahu selu tambah tali dua supaya anak tali sana hulu esa. Lalu sasando ya lebih nak nak kemana kena hatuli mamates, hatuli takabik nikah dan syukuran feek-feek kebesaran orang raja-raja. Mandana si oke kemana undana si yuk maba evalu nonai bate kemaba evalu keo malole make kateo. Selain sasando gong, ada juga sasando biola. Berbeda dengan sasando gong, sasando biola memiliki harmonisasi nada atau disebut juga chord. Sedangkan sasando gong tidak memiliki harmonisasi nada yang beraturan, sehingga disebut juga pentatonis, karena dia tidak memiliki harmonisasi nada, hanya seperti dentuman gong. Namun, sekalipun berbeda, sasando biola dan sasando gong dapat dikolaborasi dalam suatu pertunjukan musik dan dapat dipadukan dengan suara atau vokal. Sasando tradisional ini ada dua, yaitu yang pertama sasando gong dengan jumlah dawenya ada 11. Kemudian yang satu lagi sasando biola tradisional. Sasando tradisional ini dipakai sebuah wadah yang terbuat dari daun pohon lontar. Ini fungsinya untuk memberikan getaran suara pada sasando biola ini. Untuk memberikan getaran yang baik, kita harus memasang sebuah pasak. Pasak ini berada di kepala sasando, bisa juga di bagian bokong. Ini maksudnya untuk memperkeras sasando supaya jangan bergerak ke kiri dan ke kanan. Dan nanti suaranya akan bergetar lewat lidi-lidi, karena daun ini ada lidi-lidinya.
nanti dia akan bergetar. Kalau tidak ada lidinya, suaranya kurang bagus. Masyarakat Rote tetap mempertahankan kelestarian musik Sasando hingga kini. Bahkan mereka membuat sanggar untuk melatih masyarakat, terutama anak muda untuk tetap mencintai Sasando. Ada yang membuat sanggar khusus Sasando biola dan ada juga yang membuat sanggar gong. Sasando ini mulai berkembang terus hingga 2007. Ada orang tua anaknya ingin bermain, minta untuk kita melatih. Jadi setelah kita melatih, anak-anak bisa bermain. Dan terus menerus sampai saat ini kita punya sanggar, selain produk Sasando, punya sanggar Sasando juga untuk melatih anak-anak bisa memainkan alat musik ini, karena alat musik ini kelihatannya tidak banyak orang yang tahu. Motivasi saya mempelajari Sasando yang pertama karena saya generasi muda dan saya cinta sekali dengan musik, dan Sasando ini adalah salah satu alat musik tradisional yang sangat unik yang pernah saya temukan. Dan Sasando ini bisa dikolaborasikan dengan alat musik modern sekarang dan akan memberikan alunan yang indah pada jenis-jenis musik yang ada sekarang. Tujuan saya yang pastinya adalah melestarikan Sasando itu sendiri, mengenalkan bahwa Sasando adalah alat musik khas dari Indonesia, dan inilah Sasando seperti yang bisa dilihat. Saya sangat menyukai musik Sasando karena ketika saya memainkannya, saya merasa menghayati lagu yang saya mainkan. Denting-denting dan bunyi-bunyi dari Sasando sangat indah dan sangat nyaman bila kita mendengarnya. Sasando adalah alat musik tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Jika bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikannya? Entah mengapa Pulau Rote memiliki daya tarik yang kuat, terutama untuk wisatawan asing. Bukan hanya karena Sasando yang dipunyainya, tetapi juga hasil laut yang kaya akan rumput laut, garam, dan danau. Laut yang bersih, hutan rimba yang asri, dan kearifan lokal yang masih dijaga merupakan modal utama daya tarik pemikat. Bahkan masyarakat Rote ada yang bercocok tanam dengan tidak menggunakan teknologi. Mereka menggunakan peralatan yang masih sangat tradisional agar padi yang dihasilkan tidak tercampur zat kimiawi. Saya mencintai Sasando dan saya pikir Sasando ini adalah alat musik tradisional yang sangat berbeda, sangat unik, dan tidak semua negara atau bangsa memiliki alat musik seperti Sasando. Dan karena itu kami sebagai generasi muda harus menjaga, melestarikan, dan meregenerisasikan Sasando agar tidak punah dan tetap dijaga kelestariannya. Saya sebagai pemain musik Sasando Rote sudah menekuni sejak lama, tapi saya tidak mau sendiri yang sebagai orang yang senior dan sendiri-sendiri. Saya ingin supaya dia berkembang, karena sekian lama saya melihat generasi muda hanya ingin musik-musik internasional. Dengan demikian saya berharapan kalau bisa dikembangkan atau diajar kepada generasi-generasi yang lain.
harapan kami sebagai pemilik alat musik tradisional Sasando kepada seluruh warga masyarakat Indonesia umumnya, khususnya mitra kerja kami, baik dari Televisi Edukasi maupun dari Dinas, dari Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif maupun dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang merupakan mitra kerja SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rotendao, ke depan membantu kami di dalam bagaimana pola atau cara pengembangan dan pelestarian alat musik Sasando untuk lebih dikenal di luar Pulau Rote, khususnya di mancanegara. Menurut saya, ada beberapa versi-versi yang menceritakan tentang asal-usulnya Sasando ini tidak menjadi penting. Yang penting bagi saya ialah bagaimana supaya alat musik tradisional masyarakat Rote ini dilestarikan. Itu harapan saya. Lalu harapan saya yang berikutnya ialah bagaimana perhatian pemerintah sehingga memelihara alat kesenian ini, termasuk juga barangkali mendapatkan suatu hak cipta. Itu harapan saya. Dan untuk tetap melestarikan Sasando bukan hanya merupakan perjuangan masyarakat Rote semata, tetapi juga sebagai bentuk miniatur rasa bertanggung jawab oleh masyarakat, pemerintah, dan bahkan bayi yang baru lahir sekalipun untuk tetap melahirkan, menjaga, mempertahankan, mengembangkan, dan melestarikan budaya dan seni yang sudah menjadi bagian dalam kehidupan, agar seni itu tidak mati, tetapi terus diregenerasikan.